Nomor 3, sebuah persegi panjang diagonalnya adalah 12, tentukan luas persegi tersebut. Jadi ada persegi ini ya, memiliki diagonal, ini diagonalnya adalah 12 cm. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Cara menentukan luasnya adalah dengan menganggap bahwa persegi ini merupakan belah ketupat, sehingga luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 kita bagi dengan 2, maka 12 kita kalikan 12 kita bagi 2, maka 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dikali 12 adalah 72 cm persegi. Cukup mudah bukan?